Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Mode. Untuk video kali ini adalah tentang seorang Dato' India ini. Dia cuba sahut dan viralkan satu Malaysia punya stesen minyak Shell. Suai satu botol 100 plus 500ml je dengan harga RM3.60. Baik, sepatutnya hanya boleh letak harga RM1.80 ataupun RM2.20. Ini sudah membodohkan rakyat Malaysia. Wow, jarang-jarang ni ada orang berani bersuara dengan syarikat yang besar. Betul lah, atau aku pernah cakap India punya biji lagi besar daripada Cina dan Melayu. Tiba. Jom kita saksikan video ni. Salam negaraku, salam Nabi guys. Sekali lagi saya aktivis sosial Dato' Dr. Kalaiwanara. Saya berada di Shell, ini nama dia. Stesen minyak Shell Oil Ehsan. Ini 100 plus, patutnya dia kena jual. Ini 100 plus dia sepatutnya kena jual RM2.20 ataupun RM1.80 di kedai. Ini bukan effort. Dia jual sampai RM3.60. Tengok macam mana dia orang tipu pengguna. Hari ini 9 hari bulan, November 2024. Jam 1.55. Saya akan membawa perkara ini kepada kementerian. Saya mahu KPKDN dengan segera dia mengadakan penguatkuasaan seluruh Shell-Shell lah. Dia menipu rakyat. Pengguna diperbodohkan, ditipu, dia jual sampai harga macam ni. RM1.80 punya, dia jual RM3.60. Apakah dia orang penguatkuasaan ni buat? Saya pun tak tahulah negara apa yang kita duduk. Kalau airport dia jual, airport pun dia jual RM4.50 juga. Ini bukan airport. So macam mana ke KPKDN? Dia memang ada menjual, jalankan penguatkuasaan ke? Saya pun tak tahulah. Saya mahu pihak berkuasa bertindak segera. Jangan ambil perkara ini remeh sangat. Sekarang ini adalah isu rakyat. Kita memang susah, harga barang memang naik. Tapi minuman macam ni yang jual RM2.20 takkan naik sampai RM3.60. Saya harap pihak berkuasa bertindak. Sekian, terima kasih daripada Dato' Dr. Kalaiwanara. Halo Shopee, ada jual janda tak? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk Saimel channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.